Seperti biasa saya ngelus main Hot Wheels itu selalu saya potong ininya. Halo sahabat diecaster Indonesia, selamat datang di channel Garasi C9. Dan kali ini kita akan melakukan unboxing lagi, unboxing paket yang baru datang dari Hakim Garage. Ini bagus packagingnya, kelihatannya tebel, kokoh dan kuat ya, sampai menggelembung begini. Wah, ini kelihatannya kuat. Jangan ditekan, jangan ditendang. Oh, ya jangan dibanting ya om kurir ya, jangan dibanting, pokoknya mainan ini original 100% ya, jangan dibanting. Jangan dihujan-hujanin dan juga jangan dibuang ya. Oke, langsung aja, terima kasih Om Hakim Garage yang sudah mengirimkan paketnya. Ya maksudnya saya beli menangan lelang terus kemudian dikirim orangnya, Om Hakim Garage, terima kasih. Kita lihat ini itemnya apa, dan jujur saya lupa isi itemnya apa, karena terkadang gini ya, biar kita hemat ongkos kirim itu, kita kalau menang barang cuma 1-2 itu kan sayang ongkos kirimnya, jadi kita kumpulin dulu tuh di sini ya, di Om Hakim Garage itu kalau saya tuh. Oke, jadi nanti begitu udah 6 atau 8 gitu baru barangnya dikirim, dan kadang saya suka lupa isinya apaan ya. Tapi kadang-kadang ingat juga kalau mau ngebit itu, saya suka lihat dulu di chattingan, oh waktu itu saya menang ini gitu. Jadi ya nggak ada yang double sih. Langsung aja dapat amplop, pakai isinya duit, bukan amplop ternyata, amplop kosong. Dan ada lagi, wah ini ternyata cuma satu isinya bro. Aduh, rugi dong saya dong mengkirainya. Nggak apa-apa ya. Tapi ini lihat item yang spesial. Oh iya, ini bener-bener ini cuma satu ini sih. Oke. Aduh, ini dia itemnya. 2015 Land Rover Defender Double Cab. Aneh nggak? Karena ini yang Zamak. Ini Zamak 2019. Jadi kalau kalian fokusannya adalah Land Rover Defender Double Cab, kalian harus punya ini ya. Karena ini adalah yang edisi Zamak. Kita lihat ya belakangnya nih, di review sedikit. Mungkin saya nggak akan melakukan unboxing, tapi nggak akan saya lus, tapi saya akan liatin detailnya ke teman-teman semua tentang yang Zamak. Kita lihat ini bagian belakang, wow, tidak ada detail decal sama sekali, bahkan lampu-lampu belakang juga tidak ada. Bagian samping ini yang luar biasa ya. Kenapa? Karena ini ada dekal warna birunya, biru-birunya ini, dan bannya juga warna biru. Coba lihat, wow. Next tire, apa itu next tire? Bener-bener nggak ada ininya ya, nggak ada catnya ya, cuman dekal aja ini kayaknya nih, sama finishing gitu ya, clear coat. Wow, ini bawahnya, atasnya juga ya, tidak ada cat sama sekali. Hanya dekalnya saja ya. Sebetulnya saya juga mengkoleksi ini, salah satu fokusan saya ya, Land Rover Defender Double Cab ini. Ntar saya lihat ini. Nah, jadi ini yang model yang lain tahun 2018 ya, kalau saya nggak salah dia keluar yang ini, dan yang warna hijau ini dengan yang warna beige atau warna pasir ini. Kemudian di 2019 dia keluar yang warna orange ya. Dan yang satu lagi yang belum saya punya itu adalah yang warna abu-abu. Dan saat 2019 juga keluar yang versi Zamaknya ini. Wah, jadi ini Zamak tuh selalu gitu ya. Jadi ini keluar yang versi biasanya, basicnya seperti ini, ada dua, satu orange, satu ya abu-abu hitam saya nggak salah. Kemudian keluar yang sama persis dekalnya dengan yang warna tahun 2019, tapi tanpa menggunakan cat alias Zamak ya. Hanya di fender-fendernya ini aja yang warna hitam ini dia masih tetap ada. Nah, ini sebenarnya sudah saya lus ya.
seperti biasa, saya ngelus main Hot Wheels itu selalu saya potong ini supaya bisa dimasukin lagi ke dalam kartnya. Mungkin lagi ya, itu pilihan ya, kalian juga bisa pakai rak gitu ya, karena saya belum punya, jadi saya pakai ini aja dulu di gini ya, jadi gampang nyimpennya bareng sama Hot Wheels yang lain. Nah ini luar biasa ya, tahun 2018 ini saya kenapa jadi tertarik Land Rover Defender, karena memang lihat sendiri di detailnya tuh, wah dekalnya banyak banget ya, tulisan-tulisannya tuh, HW Sport, Land Rover, Shark, nomor 822, maksudnya di sini depannya juga ada apa ya, tulisannya tuh Terrain Challenge, kemudian 822. Nah ini menurut saya keren detailnya, dekalnya juga banyak yang tahun 2018 ini. Jadi saya waktu itu udah mulai, ini kayaknya fokusan ini aja deh. Oke, itu saja mungkin unboxing paket kita dari Om Hakim Garage yang saya menang lelang. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, ini harganya itu saya menang lelang di harga 85 aku nggak salah. Lumayan ya, maksudnya lumayan tuh, lumayan worth it gitu untuk edisi Zamak itu 2019 ya, dapat dengan harga segitu. Jadi kalian kalau mau ikut lelang, silakan ikut lelang. Banyak trik-triknya biar kalian dapat hot item tapi dengan harga yang murah. Nanti suatu saat mungkin saya coba share gitu ya, caranya gimana ikut lelang Hot Wheels di pedagang-pedagang diecast yang banyak kan di Instagram. Kalau saya seringnya di Instagram, jarang sekali saya di, belum pernah malah di Facebook tuh belum pernah, seringnya di Instagram. Oke, terima kasih sudah menonton. Komen di bawah kalian fokusannya Land Rover Defender juga atau enggak, dan juga kasih tahu dong apa sih kenapa sih kalian suka sama Land Rover Defender. Kalau saya tadi udah jelas ya, sukanya siapa dekalnya tuh bagus yang 2018. Kalau 2019 ini lumayan juga sih, tapi ya lebih keren yang 2018. Terima kasih sudah menonton. Klik like jika menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan dipencet tombol loncengnya biar kamu dapat notifikasi dari channel ini kalau ada video yang baru. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.